Isak tangis sang adik tak dapat terbendung ketika melihat kakak kandungnya Tiri Daharianja tak sadarkan diri usai ditabrak sebuah dump truck di jalan lintas Sumatera kilometer 105-106, persisnya di tikungan Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat korban yang sedang berjalan kaki menyeberangi jalan lintas Sumatera. Ketika sampai di pinggir jalan, sebuah dump truck dengan nomor polisi BA9810JS berwarna coklat melaju kencang dari arah Kisaran menuju tebing tinggi, menyambar tubuh korban hingga terpental puluhan meter. Korban kemudian mengalami luka serius pada bagian kepala dan patah kaki dan segera dilarikan ke salah satu rumah sakit yang ada di tebing tinggi. Melihat korbannya tergeletak di pinggir jalan, supir dump truck yang panik langsung tancap gas untuk menghindari amukan warga. Menurut Indra Panjaitan yang merupakan warga yang menyaksikan kejadian naas tersebut, saat itu dirinya melihat sang supir truk tancap gas. Dan dengan spontan warga mengejar hingga sejauh 3 km dari lokasi kejadian. Namun beruntung supir truk yang meninggalkan truknya di pinggir jalan dan bersembunyi di semak-semak berhasil diamankan oleh warga. Nah, dia ke rumah tanah merah sebelah kiri, lari dia, tinggalkan mobilnya, menyeberang sungai. Jadi saya ngomong, ya berarti kamu awas, atau saya tembak kamu. Saya bilang, emang iya bang, saya pun ngaku gitu ya? Ngaku, tanggung jawab katanya. Tapi pun dia tetap juga berlari, saya kejar, rupanya dia bersembunyi di semak-semak. Disitulah penangkapannya. Ada berapa orang tadi yang ngejar? Dua orang. Memang sampai nyebrang sungai tadi? Sampai. Sandiki yang merupakan sang supir dump truck mengatakan, saat itu mereka sedang melintas di tikungan jalan lintas Sumatera dan tiba-tiba melihat seorang wanita yang menyeberangi jalan. Korban terlihat ragu-ragu ketika mau menyeberang jalan dan akhirnya terkena sambaran dump truck di pinggir jalan. Menyeberang dia. Saya mau kemari, Mas. Jadi posisi anak itu tadi kayak mana? Menyeberang dia. Menyeberang? Balik lagi. Pas nyeberang anak kan ke kiri. Iya. Setelah ditabrak terus kau tancap gas. Rencanamu? Kemari mau ke pos ini. Mau ke pos ini. Kamu dari mana sih? Dari Kisaran. Mau pulang kemana? Sekolah dunia. Satlantas Pos Indrapura kini telah mengamankan satu unit dump truck dan supirnya untuk menjalani pemeriksaan. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.